Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match, sudah juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan mereview angkilan Mbappe, teman-teman semua, yang versi epic tak kepik-kepik big time termantul-mantul ngeri ngeri. Oke, di share langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terjadi pertandingan antara Zvezda dan juga tentunya FFK termantul-mantul, dan juga tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel akan mereview angkilan Mbappe, teman-teman semua, yang versi big time termantul-mantul, dan juga tentunya teman-teman semua di sini lawan gua juga menggunakan Kylian Mbappe, teman-teman semua. Cuma Mbappe-nya adalah yang versi POTW LMF termantul-mantul, makanya di sini lawan gua menggunakan si Mbappe ini di formasi 4-4-2 sebagai LMF termantul-mantul. Sementara teman-teman semua di sini gua menggunakan versi epic big time termantul-mantul yang posisi murninya LWF termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua di snapet Riviera. Anjay, gila. Gua niat yang ngasih bolanya ke Mbappe, anjay malah dikasihin ke Patrick Vieira. Ampun. Gua kan niatnya nge-review Mbappe bukan Patrick Vieira. Gila. Ada juga tentunya teman-teman semua di sini gua menggunakan si Mbappe TKP-KP-nya ini di posisi CF termantul-mantul, teman-teman semua, di formasi 4-2-2 dengan double IMF termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua di sana, kilan Mbappe lari sendirian, tidak ada yang bisa mengejar. Berikan tendangan cantik manis panjang pesona primadona tatatatatator. Terminator kencang banget larinya teman-teman semua, sehingga lawan gua pun tidak bisa untuk mengejarnya. Dan juga tentunya kita akan lihat selebrasi monumentalnya teman-teman semua. Alah, nggak kepencet aja, gila. Tadi kayaknya nggak ada menu selebrasi monumental teman-teman semua, tapi nanti kita coba lagi ya teman-teman semua. Mudah-mudahan singkilan Mbappe itu bisa cetak gol lagi teman-teman semua, sehingga kita bisa mencoba apakah si Mbappe ini ada selebrasi monumentalnya atau enggak termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana masih ada lemper manis macam pesona primadona, berikan kepada Cristiano Ronaldo, namun masih terlalu mudah bagi Iker Casillas teman-teman semua untuk menangkap bola tendangan dari Cristiano Ronaldo. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Kevin De Bruyne, anjay gila, diberikan kepada Messi, tak kasih, berikan standing cross, di sana ada Cristiano Ronaldo, gila. Sundulannya Ronaldo emang ngeri sih Pak. Ampun. Lanjut saja di sana Kakak, berikan kepada Mbappe, namun dipotong kembali teman-teman semua lawan Open Sharing Channel. Gila. Sama tiga orang dirempuk gua. Lanjut saja di sana Ricardo Kakak, kita berikan kepada Kylian Mbappe, di sana Mbappe. Lanjut saja kita gitak sedikit, anjay gila. Langsung diserebet Ahoy dari belakang Pak. Ampun. Di sana Bruno Fernandes berikan umpan lintas samudra kepada Leo Messi, namun umpan terlampau tega teman-teman semua dari Bruno Fernandes sehingga tidak bisa dikejar oleh Messi. Tak kasih. Lanjut saja di sana Mbappe, tak kepe 1-2 kembali, diberikan kepada Patrick Vieira, namun diserabet-serabet lagi kembali. Dan kalau kita bandingkan teman-teman semua, memang Mbappe yang versi epic big time ini sebenarnya lebih kencang teman-teman semua daripada Mbappe yang versi POTW termantul-mantul ini, karena tentunya akselerasinya memang sudah ditingkatkan sama Konami termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Kakak, kita berikan kepada Mbappe, di sana Mateus kembali, berikan kepada Rummenigge, di sana Mbappe. Langsung saja kita bagi sedikit kepada Kakak, diberikan kepada Mbappe kembali, dikejar dua orang, tidak ada yang bisa mengejar. Langsung diberikan tendangan cantik manis panjang mempesona primadona. Gila, dikejar Pak sama dua orang Pak, gak ada yang bisa ngejar. Dan kita lihat selebrasi dari Kylian Mbappe termantul-mantul. Aduh, memang teman-teman semua ini kayaknya Mbappe-nya emang gak ada selebrasi monumentalnya teman-teman semua, jadi selebrasinya cuma selebrasi biasa aja sih. Tetapi teman-teman semua di sini bisa kita lihat teman-teman semua, Mbappe yang versi epic big time ini memang sangat kencang, tak kenceng-kenceng, karena memang akselerasinya memang udah ditingkatkan banget sih sama Konami Wanjai. Gila. Langsung dibayar kontan, dibayar lunas oleh lawan gua teman-teman semua, baru saja kemasukan satu gol dan dibayar dengan masuk satu gol lagi termantul-mantul. Ampun. Menjaga ketat sekali teman-teman semua jarak skor dengan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Frank Lampard, manis macam pesona primadona, mau kemana kamu deh, diberikan kepada Cristiano Ronaldo kembali. Di sana Kevin De Bruyne, lanjut saja mau kemana kamu deh, diberikan kepada Messi, tak kasih. Di sana Messi, lanjut saja berikan standing cross. Oh, tidak, ternyata di body Ahai kembali, namun di sana masih ada De Bruyne, tak ke Bruyne. Lanjut saja di sana Mbappe, mau kemana kamu deh, di body Ahai kembali, Trent Alexander-Arnold. Gila, lincah juga teman-teman semua Mbappe-nya yang versi POTW termantul-mantul ini, namun berhasil diserebet-serebet Ahai kembali. Lanjut saja kita lakukan fast counter attack termantul-mantul. Di sana Ricardo Kakak, kita berikan kepada Rummenigge kembali. Di sana Mbappe membuka ruang, berikan umpan long ball kematian. Di sana Kylian Mbappe lari sendirian, ayo Pe. Lanjut saja kita gitak sedikit, berikan tendangan cantik manis. Alah, keseimbangannya Pak, keseimbangannya tergoyahkan teman-teman semua. Andai saja itu keseimbangannya tidak tergoyahkan teman-teman semua, pasti tendang
tendangannya akan sangat akurat banget sih singkilan Mbappe ya TKP-KP ini. Ampun. Dan juga tentunya teman-teman semua, sekarang gua udah memasukkan Johan Cruyff teman-teman semua untuk menggantikan Rummenigge termantul-mantul. Sekarang memang jadi penyerang murninya ya cuma si Mbappe TKP-KP aja. Dan juga tentunya teman-teman semua, kemungkinan nanti di menit 60 atau 70 gua juga akan menggunakan Erling Haaland takalan-kalan untuk mengaktifkan skill super sub termantul-mantul. Ya ampun. Back gua ngelawak dong, dikasih bola giveaway, namun di sana masih ada Iker Casillas termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Iker Casillas kita berikan kepada Trent Alexander-Arnold kembali lari sendirian kembali. Teman-teman semua mencari kawan, mencoba membangun pola serangan dari kaki-kaki, namun berhasil serebet-serebet away kembali lawan apa pencaring channel. Namun di sana Leo Messi mencoba mencari kawan, ini dilempar kemana ya? Lanjut saja diberikan Astagfirullahaladzim, gila. Pembacaan pola penyerangan dari lawan gua ini bagus banget teman-teman semua. Berapa kali passing-passing gua gagal dan terkena intersepsi sama lawan gua, tapi di sana masih ada Mbappe TKP-KP. Kita berikan ala Leo Messi-nya tidak siap untuk diberikan passing. Namun di sana masih ada Mateus, diberikan kepada Messi, tak kasih-kasih kembali, berikan ke sayap namun dipotong kembali. Di sana masih ada Frank Lampard, mencoba mencari kawan kembali, diberikan kepada Cristiano Ronaldo, berikan umpan terobos. Di sana Eriksen, diberikan kepada Bruno Fernandes namun dipotong kembali. Lanjut saja Astagfirullahaladzim, gila. Ini gua cukup sulit banget teman-teman semua untuk melakukan counter attack, karena tentunya di tengahnya selalu dicegat-cegat AHY teman-teman semua sama lawan gua. Gila. 3 sama dong Pak. Dan sekarang teman-teman semua, saatnya gua memasukkan Erling Haaland takalan-kelan teman-teman semua, super sub termantul-mantul. Mudah-mudahan dengan masuknya Erling Haaland takalan-kelan teman-teman semua bisa menambah daya gedor gua, sehingga gua bisa melakukan comeback takaback-keback teman-teman semua, karena tentunya ini skornya udah 3 sama termantul-mantul. Lanjut saja, di sana masih ada Bruno Fernandes namun dipotong kembali. Langsung saja kita lakukan serangan 7 hari 7 malam. Di sana Erling Haaland takalan-kelan, berikan kepada Mbappe, berikan umpan terobos. Lanjut saja di sana Johan Cruyff, manis majemuk sana primadona. Kita mencoba untuk menggitak sedikit. La ilaha illallah. Gila. Telat anjay gitakan gua, langsung di body-body AHY sama Ruben Dias termantul-mantul. Namun di sana masih ada Trent Alexander-Arnold, berhasil dicuri lagi. Lanjut saja di sana Mbappe, mau kemana kamu deh, diberikan kepada Bruno Fernandes kembali, di body-body AHY oleh Nesta. Kata-kata ayo ta, jangan ngelawak ta. Astagfirullahaladzim, Beckenbauer-nya yang ngelawak. Di sana ada Cristiano Ronaldo, tapi untung masih ada Iker Casillas yang mampu menjaga kesucian gawang pencaring channel. Lanjut saja di sana Johan Cruyff, berikan kepada Mbappe. 1-2 bersama Johan Cruyff kembali. Ayo Johan Cruyff, kamu baru masuk di babak kedua, berikan kepada Mbappe. Di sana Mbappe diberikan kepada Haaland. Astagfirullahaladzim, gila. Jual beli serangan teman-teman semua antara open sharing channel dengan lawan open sharing channel ini cukup seru juga teman-teman semua. Sekali gagal nyerang langsung kena counter attack, sekali gagal nyerang langsung kena counter attack termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, jual beli serangan yang sangat mantul tak ketul-ketul. Di sana Mbappe, berikan kepada Iniesta. Di sana Erling Haaland takelan-kelan maju sendirian, dipotong kembali oleh Malaysia teman-teman semua. Lanjut saja di sana masih ada Bruno Fernandes, mencoba menggitak sedikit, diberikan kepada Eriksen. Di sana ada Cristiano Ronaldo kembali, di body-body AHY kembali teman-teman semua, masih bisa didapatkan kembali. Kita berikan kepada Iniesta. Di sana ada Haaland takalan-kelan, Mbappe TKP-KP, gitak sedikit. Kita berikan kepada Haaland takalan-kelan. Di sana Erling Haaland takalan-kelan. Tatatatar! Terminator asis tak kesis-kesis dari Mbappe TKP-KP. Teman-teman semua yang membuat Erling Haaland takalan-kelan bisa mencetak 1 gol lagi termantul-mantul. Berarti teman-teman semua, 2 gol dari Kylian Mbappe TKP-KP dan juga tentunya 1 asis tak kesis-kesis kepada Haaland teman-teman semua. Penentuan kemenangan Open Sharing Channel tak kenal-kenal. Lanjut saja teman-teman semua, bisa kali 1 gol lagi. Di sana Johan Cruyff, kita berikan keberadaan Iniesta. Di sana Erling Haaland takalan-kelan, berikan kepada Iniesta kembali, berikan kepada Haaland namun dipotong kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.